Okay, nama saya Beckham, David Beckham. Akbar Sahari. Yang depan tipu, yang belakang betul. Dilahirkan pada 23 Mei 19. Dan saya dibesarkan di daerah Kuala Kedah di Negeri Sembilan. Saya juga membesar di kampung sama dengan, pernah bersama dengan arwah Datuk, sempat sama dengan arwah nenek. Dan antara aktiviti saya kat kampung biasalah, zaman-zaman dulu kan, kita tak ada kemudahan lain. Usah dibicaralah mengenai telefon bimbit, sedangkan telefon di rumah pun tak ada. Nak harap telefon awam pun masa itu memang belum masuk lagi lah. Jadi kehidupan kami bersama dengan rakan-rakan sebaya memang sangat best lah. Ada banyak aktiviti budak kampung kan. Antaranya kita, kalau kita bersukan tu, petang-petang kita akan main bola dengan tiang gol yang buat daripada buluh. Bila tiang gol kena bola pun, tiang gol cabut, betulkan balik. Kalau kita main hoki, kita akan gunakan buluh juga. Buluh yang kita congkil dari bahagian tanah dalam tu, dalam tu bentuk dia macam kayu hoki. Korang tak tahu kan? Main balik selipar tiga, kita main basikal lambat, kita main tarik upih, pinang, buat perlumbaan. Dan kita cari ikan laga, kita makan laga, kita panjat pokok kundang, makan buah kundang atas pokok. Panjat pokok manggis, kita ambil rambutan, tangkap ikan, mancing. Dan itulah aktiviti kita kat kampung. Kalau kita nak berhubung pun, kita pergi kat rumah, naik basikal, pergi rumah, panggil, melaung daripada luar pagar kan. Selalunya kalau kita kat kampung tu, kita akan main start lepas asal. Lepas asal, selalunya kita akan mengaji sekejap. Tapi masing-masing masa mengaji tu memang pakai kain pelikat, tapi kita dah standby pakai seluar pendek juga. Jadi bila dah selesai kita mengaji tu, terus buka kain. Dalam tu seluar pendek. Ada update. Jadi seluar pendek tu, Allah. Dia cakap so kita akan main lah dengan kawan semua kan. Depends on ni. Sambil kita make up, kita cerita sekejap pengalaman kat kampung. Jadi masa tu tahun hujung 70-an lah, awal 80-an. Tu lah saya ni kan. Jadi harap. Jadi memang seronok lah kat kampung. Ramai kawan. Apa dia cakap? Dan suasananya memang jauh berbeza lah dengan zaman sekarang kan. Dan kampung saya sekarang ni pun dah lain. Di mana budak-budak sekarang pun dah tak macam dulu sangat lah. Aktiviti cari ikan laga, aktiviti main bola petang-petang dengan tiang buluh dah tak ada. Aktiviti apa lagi, manjat pokok, makan buah manggis, makan rambutan, buah kundang dan sebagainya, mana tak ada lah. Mana tak ada, sebab sekarang ni kita tengok pun masing-masing dengan telefon bimbit, masing-masing dengan motosikal sendiri. Padang tu dah tak rupa padang lah, rumput dah naik tinggi, pokok-pokok semua dah naik tinggi kan. Kampung pun dah agak sunyi lah. Jadi hujung minggu ataupun sebulan sekali atau mungkin raya je lah kampung tu pun bersih lah. Sekarang ni kalau malam, kalau saya balik kampung pun memang sunyi. Memang sangat jauh berbeza kalau dulu dengan sekarang lah. Teknologi memang bagus. Yang tak bagus ni apabila kita mengabaikan tanggungjawab kita untuk mengeratkan hubungan silaturahim hanya kerana kita terlalu mengagung-agungkan teknologi. Saya tengok sekarang ni bila balik je kampung, kalau dulu tak ada telefon yang kita pegang, jadi aktiviti kita berbual, tanya khabar, mengimbau kisah-kisah lama kan. Tapi sekarang ni tak ada. Bila balik kampung pun suasana ni sama macam kat bandar. Masing-masing semua duk pegang telefon. Bukan berborak bersama dengan saudara-mara, anak buah, dengan sepupu-sepupu, tak ada dah. Masing-masing sekarang duk berbual dengan kawan-kawan dekat handphone. WhatsApp, WeChat dan sebagainya, Facebook. Jadi hubungan kekeluargaan tu mana nampak dah semakin terhakis lah. Dah semakin renggang hubungan kan. Berbual bila perlu saja. Jadi saya menyerulah kepada remaja-remaja terutamanya,
yang mungkin membesar di bandar, kalau balik kampung tu tinggalkan sekejap handphone tu. Sebab kat KL ni pun 24 jam kepit dengan telefon ni kan. Jadi mungkin boleh tinggalkan sekejap. Apa kata kalau mungkin luangkan masa lah untuk banyak berbual-bual dengan orang kampung, atuk ke, kalau masih ada atuk lagi, kawan-kawan baru kat kampung. Dan nikmati dan rasailah betapa seronoknya duduk kat kampung kan. Jadi itulah antara yang boleh saya kongsikan petang ni. Sebab sambil-sambil ni dah habis dah make up pun. Duduk bercerita-bercerita, dah sedar-sedar, dah siap make up, dah habis dah kan. Terima kasih kepada Shakira yang yang bertugas hari ni. Yes. Untuk saya, Akbar dan juga Elie Ismail yang akan kudara pada jam 7.30. Jangan lupa, Nadi Arena saluran 802 HD dan 801. Assalamualaikum. Yes.